Sekarang kita buat pencokan buah perangat, guys. Nih, guys, mantap nih, guys. Itu buahnya masak, guys, ya. Bagus. Kita merah makannya. Dan ini pohonnya, guys. Ini pohonnya, guys. Ini tukang makannya, guys. Hei, apa ini? Ini situ ini kan buah baru lagi ya. Oke, guys. Kita makan buahnya dulu, guys. Hah. Makan buah perangat, guys. Banyak muka beda rupa kulit menua. Lebih sekali, guys. Lomboknya, guys. Merah. Ya, guys. Makannya, guys. Ini, guys. Buahnya, guys. Rasanya asam banget, guys, ya. Seperti jeruk. Atau enggak, mangga, mangga ya. Seperti itu, guys. Mangga mentah. Mantap, guys. No. Mulai lengus, guys, ya. Nanti mantap, guys. Terenak nih. Jadi, jangan heran kalau orang Dayak tuh makan seperti ini, guys, ya. Kalau ke hutan anda bakal kelaparan, guys. Yang ada cuman sakit perut. Tapi sakit perut urusan belakang, yang penting perut kenyang. Hati pun tenang. Senang. Pikiran pun tenang. Jiwa pun melayang. Penuh dengan bayang-bayang. Kurang garam, guys. Kelihatan nikmat. Saking nikmatnya, aku jadi tidak mau makannya lagi. Sambalnya sudah habis, guys. Kita tambah lagi. Kurang tuh. Aduk dulu. Aduk kok ini, wah. Ini enggak kok gigit nih kok. Aduh, sampai keringatan. Sampai keringat-keringat. Hah. Mantap, guys. Ayo, guys. Wajib dicoba, guys. Biar tahu rasa nikmatnya seperti apa, oke? Okay? Ini buah yang sering kita buat umpannya, guys.
buah perangat. Oke guys, sampai di situ dulu videonya guys. Soalnya saya mau bersihin, saya bersihnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Nah, banyak punya nanti kasih biru tuh. Ayam.